Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Oh, enggak boleh ya, enggak boleh. Assalamualaikumnya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan orang terkecil Tegogo Tohoba di Galeri Anggrek ya Kang Basir. Nah, hari ini tuh Kang Ajat lihat panda-panda moronyoy ini ya, warnanya itu orange ya, kayak baju Kang Ajat orange ya, warnanya terang moronyoy gitu loh ya. Tapi ini mah bukan orange Kang Ajat. Oh, gitu apa dong? Mangga. Mangga ya? Iya, buah mangga warnanya kayak gini. Oh gitu ya? Iya. Tapi ini tuh kalau kata Kang Ajat tuh oranye agak semu-semu coklat ya. Semu apaan? Semu jengkol? Agak-agak semi-semi. Oh semi, kalau semi paham. Semi, jadi antara perpaduan antara orange dan juga coklat gitu ya. Jadi itu seperti gitu. Ini ya, keren banget ya. Ini namanya apa? Ini adalah namanya konon, ini ID-nya itu Panda Brown Orange ya, 419. Tuh namanya ada udah bronze orange, berarti perpaduan antara brown dan juga orange ya. Oh gitu. Ya. Ini bunganya keren-keren banget ya. Tuh warnanya ini seperti ini. Warna tebal ya, warna tebal. Dan totol-totol gitu ya. Totol-totol. Kayak bule gitu. Size-nya enggak terlalu gede ya, segede ini aja. Tapi ya bunganya itu ngegerombol ya, ngegerombol seperti ini. Dan iya, konon katanya ini emang plan-nya itu seperti ini semua katanya. Jadi ini tuh bukan karena sakit atau apa. Konon katanya dari sononya itu oke, tapi setelah berbunga jadi kayak gini semua ya daunnya ya. Oh, gitu. Jadi kayaknya jadi ngedrop mungkin ya. Ngedengkak jadinya. Oh, jadi kayak gini ya tuh, jadi kayak gini nih ya. Tapi di sini akarnya udah pada tumbuh-tumbuh semua nih tuh, udah pada kelihatan ya akarnya tuh. Dan ini tuh kompak berbunga semua loh. Ini enggak ada yang enggak berbunga. Dan di sini itu bukan di sini aja, di sebelah sana juga masih ada gitu loh ya, masih ada gitu loh ya. Ini harga berapa Kang Ajat? Ya harga sekitar 175-an ke atas lah ya kalau enggak salah ya. Ini harganya itu sekitar segitulah ya. Kurang lebihnya ya gitu. Ini kebunnya di mana Kang? Ini di Kampung 9 Taman Anggrek Indonesia Permai di Sentra Anggrek tepatnya ya. Ini itu lagi booming banget. Ini lagi booming, warnanya lagi banyak banget, stoknya banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau dan minat langsung aja datang ke sini ya ke Kampung 9 Taman Anggrek Indonesia Permai, atau juga misalkan Kang Basir bisa kirim atau enggak loh jenis kayak gini? Bisa kali ya. Bisa ya, insyaallah. Oh, ya. Cuman ya siap-siap aja kena volume ya biaya packingnya. Iya, dan ini tuh kayaknya rajin berbunga ya, liatin nih. Ini dari plannya udah 1, 2, 3 dan ini ada ada 4. Nih ini udah 4 nih, ketahuan nih. Ini coba kita lihat yang lain lagi, ini udah 2. Ini udah 3 kali tukang tuh. Sebelah kita mundur lagi ke sini. Ada berapa lagi yang udah pernah berbunga? Ini 1 2 3 4. Ini udah 4 kali. Ini berapa kali nih? Ini udah 3 kali tuh. Jadi ini mungkin rajin banget berbunga ya ini itu. Tapi ya. Kang Basir mah belum kejadian. Nanam panda teh gimana tuh biar dia tuh subur dan berbunga ya, gitu. Mungkin kondisi lingkungan juga berpengaruh ya, Kang. Di Kang Ajat juga sama ya, di Cibitung itu panda itu agak susah berbunga ya. Di Kang Basir juga kan ya. Iya. Mungkin kita daerahnya ya mungkin agak-agak kurang-kurang menunjang untuk panda ya. Mm-hmm. Jadi kurang dingin mungkin ya. Mungkin ada ibaratnya harus ada drop dingin dan juga ada panas gitu loh, Kang. Malam dingin, siang panas. Ya, mungkin aja bisa seperti itu. Terus jadi, atas panas, bawah lembab. Bawah lembab. Nah, di sini itu bawahnya lembab ya. Becek ya, walaupun di air tapi dia becek bawahnya. Gitu. Coba-coba. Ya. Mau coba deh kalau gitu. Kang Basir mau beli tapi minta tolong Kang Ajat di closing aja Kang Ajat. Oh gitu ya. Udah segera saja periode Kang Ajat, Kang Basir dan juga Bu Dewi ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya, oke? Tetap stay tune di Galeri Anggrek ya Kang Basir setiap hari jam 10 pagi hanya di YouTube ya. Dan kalau misalkan mau Ardan Anggrek bisa datang langsung aja ke Kapling 9 Taman Anggrek Indonesia Permai tepatnya di Sentra Anggrek. Tapi kalau yang bisa langsung aja hubungi Kang Basir kalau juga Kang Ajat selagi Kang Ajat bisa ya. Sama Kang Basir ya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.